maaf kami mohonkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Alhamdulillah acara kurban Badun Sana Idul Adha tahun 2022 di Jorong Baru berjalan cukup aman, terkendali dan tertib. Pembagian daging kurban dilakukan secara merata. Para peserta kurban terdiri dari masyarakat Jorong Baru dan juga dari para perantau yang berasal di Jorong Baru. Kegiatan berjalan cukup antusias dan kompak. Dan kita sangat apresiatif terhadap masyarakat perantau Jorong Baru yang telah peduli untuk berbagi kepada sanak saudara mereka yang ada di kampung. Mewakili masyarakat Jorong Baru, tentu hal yang sewajarnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Setelah sholat Idul Adha, prosesi acara kurban di Jorong Baru disentralkan di 3 titik selama 2 hari. Hari pertama dilakukan di Musola Surau Bawah Awu Amadatua Bandaru Sunduk Kempong Sikubang Baru Andale. Hewan kurban yang dipersembahkan itu sebanyak 7 ekor sapi. Kemudian prosesi kurban yang kedua dilakukan di Musola Al-Ansor Kampung Paraklawe. Kurban yang dipersembahkan itu ada sekitar 6 ekor sapi. Lalu pada hari berikutnya prosesi acara kurban berlangsung di Masjid Al-Huda Jorong Baru yang berada di Komplek Kampung Pincuran. Itu hewan kurban yang dipersembahkan ada sekitar 8 ekor sapi, lalu ditambah 1 ekor sapi lagi dari Musola Baitul Ibadah Kampung Paku. Jadi total hewan kurban yang dipersembahkan secara semangat kolektif dan nilai persaudaraan di Jorong Baru Nagari Parantaro pada Idul Adha tahun 2022 itu totalnya adalah 22 ekor sapi. Semoga seluruh masyarakat di Jorong Baru merasakan keberkahan Idul Adha Badun Sana tahun 2022 ini. Dan tahun kedepannya mudah-mudahan ada peningkatan dan dilakukan lebih semarak lagi. Dengan dasar semangat silaturahmi dan nilai-nilai persaudaraan. Dan semangat tersebut adalah potensi besar yang ada di kampung kita. Mari kita rawat bersama-sama. Jika memang kita peduli dengan potensi daerah kita, maka jangan lupa support bersama-sama channel virtual kampung dengan menekan tombol tanda jempol dan subscribe. Sehingga semakin berkembang dan lebih semangat lagi saya mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada di kampung Anda. Klik subscribe, itu gratis. Saya ucapkan salam damai, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badun Sana, saling bersilaturahmi lagi kita di dunia virtual dalam dokumentasi bersejarah merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2022 di Jorong Baru Nagari Padantaro. Seluruh masyarakat Jorong Baru merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Masyarakat Jorong Baru mengikuti prosesi ritual ibadah Idul Adha di lapangan halaman Masjid Al-Huda Jorong Baru yang terletak di Komplek Kampung Pincuran. Hanya di zaman sekarang ini, jawabannya bisa, dan bisa itu bagi orang yang mau melaksanakannya. Khatib mendapat PR dari pengurus Masjid Al-Huda. Ketika khatib diminta untuk menjadi khatib Idul Adha pada hari ini, pesan yang disampaikan melalui khutbah Idul Adha ini, sampaikan bagaimana masyarakat kita mampu menjadi masyarakat yang taat dan patuh kepada Allah. Bagaimana masyarakat kita mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya.
maka tidak salah kaum muslimin pada kesempatan yang berbahagia ini menjawab pertanyaan tadi, mampukah kita meneladani kepribadian dari Nabi Ibrahim bagi orang tua dan Ismail bagi seorang anak di dalam kehidupan kita? Masyarakat Sejorong Baruah keluar rumah berbondong-bondong. Mereka mengikuti prosesi ibadah Idul Adha dengan khidmat dan khusyuk. Hari yang cerah dan indah menambah suasana yang nyaman untuk masyarakat di Jorong Baruah merayakan Hari Raya Idul Adha, sehingga mereka bisa menikmati suasana spiritual di kampung secara bersama-sama. Nasihat Sang Khatib pun seperti kata-kata mutiara yang menyentuh kalbu dan motivasi penyemangat hidup. Setelah acara ibadah Idul Adha, sebelum pulang ke rumah, antar sesama masyarakat Jorong Baruah saling bersalam-salaman, saling berpelukan dan saling memaaf-maafan, sehingga membuat suasana Hari Raya Idul Adha tahun 2022 semakin menggetarkan jiwa dan mengharukan. Bahkan mereka bersilaturahmi saling kunjung-mengunjungi. Lapangkan kuburan mereka, ampuni dosa-dosa mereka,
tempatkan mereka di tempat yang terbaik untukmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan wa jinnatibah wa arinal batila batila wa jinnatibah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adzabanna. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, masyarakat Jorong Baruah mulai melakukan acara kurban Badun Sana. Acara kurban Badun Sana ini dilakukan di 3 titik tempat yang ada di Jorong Baruah. Pada hari pertama, kurban Badun Sana dilakukan oleh jamaah musola Surau Bawah Awa Datuk Bandaru Sunduk, Kampung Sikumbang, Baruah Andale. Juga tampak Mamak Ninia saling bahu-membahu dengan anak kemenakan dan Rang Sumando dalam acara kurban Badun Sana ini. Terlihat keceriaan masyarakat Kampung Sikumbang Baru Andale dalam perayaan Idul Adha kali ini. Jamaah Musola Surau Bawah Awa Kampung Sikumbang Baru Andale ini mempersembahkan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi. Dan pada hari yang sama pula, masyarakat Jorong Baruah jamaah musola Al Ansor Kampung Paraklawe juga begitu bersemangat melakukan acara kurban Badun Sana. Tawa dan canda rasa gembira menghiasi wajah mereka.
Pokoknya pada hari ini tidak boleh ada wajah tertekan dan galau dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Semua prosesi kurban badun sana benar-benar diatur secara profesional dan berpengalaman oleh pihak panitia. Pada acara kurban badun sana ini, jamaah musola Al-Ansor mempersembahkan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi. Masyarakat Jorong Baruah jamaah musola Al-Ansor Kampung Paraklaweh benar-benar tersenyum lebar dengan adanya perayaan kurban badun sana ini. Sangat strategis sekali di antara 3 perbatasan kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan 50 kota. Jorong Baruah juga terletak di Labuan Luruh, jalan raya penghubung antara Kota Payakumbuh dan Kota Bukit Tinggi. Di Jorong Baruah ini terdapat Masjid Jami', yaitu Masjid Al-Huda. Menurut orang-orang tua kita terdahulu, Masjid Al-Huda ini adalah salah satu masjid tertua di Nagari Padang Tarok. Pada tanggal 11 Juli 2022, masyarakat Jorong Baruah, jamaah Masjid Al-Huda baru melakukan prosesi kurban badun sana. Para peserta kurban tidak hanya dari masyarakat di kampung saja. Ternyata juga banyak para peserta kurban badun sana itu terdiri para perantau yang berasal dari Jorong Baruah yang ingin berbagi rezeki dengan sanak saudara mereka di kampung. Pada perayaan Idul Adha kali ini, masyarakat Jorong Baruah jamaah Masjid Al-Huda mempersembahkan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi. Dan tidak ketinggalan pula masyarakat Jorong Baruah jamaah Musola Baitul Ibadah Kampung Paku ikut bergabung dengan mempersembahkan hewan kurban 1 ekor sapi. Jadi sentral tempat ibadah seperti masjid dan setiap musola yang ada di Jorong Baruah ikut semua mempersembahkan hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2022. Dan semoga masyarakat di Jorong Baruah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tetap bisa mengikuti dan dapat saling bersilaturahmi lewat kreativitas yang positif ini. Jangan lupa bagi sanak saudara kami untuk menekan tombol tanda jempol dan klik tanda subscribe. Kita doakan semoga sehat dan sukses selalu. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai,
Thank you.